Sentabi Sampulu, Sampulu Nauli Aumar Sentabi. Turaja ni Deparaja, Sultan na Dipasultan, Baginda na Pagunung Jati. Song ini musi dibego na pahay, asa dibego na pahulo. Pulang arung niang menghalangi kami, jiot mangubati si arung. Maino tolong sapian jolo. Hajak nami. Ulang anong niyan menghalangi-hami jiyot mga batisyano. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ulang anong niyan halangin nabi. Allahu Akbar. Wahai syaitan yang berkumpul, keluar kau! Keluar kau! Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim! Kau teringat Razak ke? Ini semua Zack punya pasal lah ni. Kalau tak kerana kau, tak adalah kita semua dapat datang ke sini semula, Zack. Thanks. Izan, kau boleh diam tak? Sekali lagi kau ungkit pasal tu, aku campak kau keluar bot ni. Betul, bro. Aku nampak dengan mata aku sendiri. Tapi sama ni dia tak cakap apa-apa pun pasal dia sakit ke apa ke. Aku tak tahulah. Andi? Iya. Dah berapa lama dah Zack sakit? Sebenarnya dah 6 bulan, Zan. Mulanya Aunty ingatkan sakit perut biasa je. Pergi periksa doktor. Doktor kata gastrik. Tapi makin lama makin teruk. Aunty tak rasa ke Zack ada tersalah makan ke? Entahlah. Tapi Aunty ingat dia mula sakit selepas dia balik dari Niang Rapik. Kalau lepas balik daripada Niang Rapik, ni, maknanya lepas kita siapkan final project kita kat kampung tu kan? Woi! Itu kita semua dah tahu. Yang kita nak tahu sekarang ni persoalannya, apa kena-mengena kematian Zack bila dia balik daripada Niang Rapik hari tu? Ya, ya, bro. Yang kau nak imun dengan aku apa hal? Aku bagi tahu je kan? Kau tahu tak kita tengah cakap pasal apa sekarang ni? Kita bukan cakap pasal Disneyland tau. Kita cakap pasal Niang Rapik. Kau ingat lagi Niang Rapik? Tempat jin bertendang tu? Ha? Jalan darat tak ada? Elektrik tak ada? Tak... Eh, aku nak cerita pasal tempat tu pun aku rasa tak sanggup lah. Eh, dah lah tu. Ha? Yang penting sekarang ni, macam mana kita nak kepastian kematian Zack tu ada kena-mengena dengan lawatan kita semua ni ke Niang Rapik dulu? Adalah benda yang tak elok dibuat kat Niang Rapik tu. Alah, Zack! Eh, diam je. Kau okey ke? Kaish, kita jumpa balik Tok Bomo tu nak? Aku rasa kita mungkin boleh tahu sesuatu. Hmm? Kau nak tahu pasal apa lagi? Ada kesilapan yang kalian lakukan. Cuba ingat betul-betul. Apa kesilapan yang kalian lakukan? Apa silap kami dah buat sebenarnya tu? Payah nak kupastikan. Cuba kalian fikir betul-betul. Kita manusia selalu buat kesilapan.
Pohon keampunan darinya. Bertaubat. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Woi! Aku cakap letak balik keramik tu kan? Tolonglah Zain. Kau boleh jangan main-main dengan benda tu tak Zain? Tak nak. Asal benda ni lah aku terpaksa bersusah payah datang balik ke sini. Aku nak tengok dia puas-puas. Zain! Kau jangan jadi macam budak-budak pun ni tak? Kau letak balik keramik tu? Letak. Kau nak marah aku ni pasal apa? Ha? Entah-entah kau sama komplot dengan Zack nak ambil benda ni kan? Kau yang paling rapat dengan Zack tau. Wait, dia yang paling rapat dengan Zack. Hei! Yang kau nak bergaduh ni, Bal! Memang kita-kita ni nak hantar kerambit tu balik kan? Hei! Lepas ambil hantar kerambit ni balik, kerja kita semua selesai, kita baliklah. Apa masalahnya lagi? Bos. Kau rasa sempat tak kita sampai ni rapi sebelum gelap? Kalau tak sempat, kita tinggal aja dekat mana-mana kat depan tu. Esok, kita bangun pagi-pagi, kita sambung balik perjalanan kita ke ni rapi. Siapa yang bangun lambat, tinggal. Dan, kau okey ke? Ha? Tak, Paul. Aku tak boleh terima lah semua ni. Benda dah jadi, apa nak buat? Nak anak kita kena terima juga. Betul tak? Kan? Kau pun satu lah, Mi. Kau dah tahu perangai Zizia tu macam tu. Yang kau pergi layan ni buat apa? Dah. Dia nak fikir angin dia je. Apa dia ingat orang lain tak ada angin ke? Dah lah tu. Gaduh macam budak-budak. Kalau macam tu kan, besok kita hantar balik kerambit tu ke Nia Rapik. Selesai je kerja kita. Balik, kita buat kerja masing-masing. Okey. Cantiklah keramik ni. Kalau kakak El tak dapat ni, boleh buka lah. Dah, jangan nak mengada. Kan dah dipesan jangan disentuh atau buat apa saja yang boleh mengubah takrif usia atau pemikirannya. Ingat, kita dah janji apa saja yang kita dapat kat sini, kita pulangkan balik pada penduduk yang lapik. Letak balik, jangan buat main. Ingat, kita datang sini kita nak buat kajian sejarah, bukan nak tempa sejarah. Hei! Kalau kau pegang je macam ni, sampai bila pun takkan masak? Ha, macam ni baru boleh masak. Hei, asal? Tak. Aku tengah cuba nak ingat balik. Bila masa si Zack tu ambil keramik tu? Kau ingat tak? Masa kita kat gua tu kan? Aku tak ingat lah. Masa tu kan aku sibuk cari bahan uji kaji. Apa hal? Tak. Tak ada apa lah. Kau pandai masak kan? Jadi kau dah siap kau jadi kat aku. Aku pergi mandi jap. Eh? Kita datang sini nak buat kajian sejarah, bukan nak tempah sejarah. Hey. Cantiknya kerambit ni.
Cantik kan? Tu yang aku lain tengok tu. Unik kan? Gila kau. Orang tak perasan lah. Banyak lagi barang lain kat sini. Tu dalam bekas tu. Banyak lagi kerambit lah. Ambil je lah orang tak perasan. Tapi kerambit tu lain dari semua tu. Hei, kau ambil je kerambit ni orang tak perasan. Boy, nanti sampai ni rapik, siapa yang jemput kita? Laila. Laila? Betul ke, Bol? Alamak, rindu aku kat dia. Kau jangan nak berangan sangat, Zan. Tata si Laila tu kahwin online sekarang ni. Mimpi jalan kau, ya, Zan? Kau masih keep in touch dengan Laila ke, Bol? Tak adalah. Masa kita cadang nak pergi Nia Rapid tu, aku adalah hantar surat dekat Laila. Dia balas balik dekat aku, dia kata okey. Dia memang nak jemput kita dekat JT tu nanti. Tapi otak aku masih kacau lah, Paul. Betul ke pasal kerambit ada kena mengena dengan KZ tu? Kau rasa macam tu? Tak lah, aku pun tak tahulah, Mei. Tapi apa yang Mak Zed cakapkan hari itu, memang kerambit itulah yang paling dekat yang kita boleh kaitkan dengan kes kita ni. Tapi apa-apa pun kerambit itu bukan kita punya. Jadi tanggungjawab kita sekarang ni, kita kena pulangkan balik. Dan mungkin kematian Zed tu dah memang ajal dia. Atau mungkin jodoh aku nak jumpa dengan Laila? Ah, eloklah tu. Memang malanglah nasib Laila tu. Dapat suami barai macam kau. Hei, macam-macam lah. Kau kepahan api neraka, panasnya membesi api, reput tulang-tulang kemulang, derai tulang daging tersalai, urat kau keras kejam, darah kau menggelegak kepanasan. Inilah mentera dan sumpahan keturunanku. Malam sebelum Zizan mengacau, aku rasa macam ada orang ikut kita lah. Kenapa kau rasa ada kena-mengena dengan kes Zed ke? Aku tak pasti. Tapi yang penting sekarang ni kita kena hati-hati. Dan kita kena cepat-cepat hantar kerambit tu balik. Ali tu, Amin.
Assalamualaikum, Cik. Kami tumpah lalu. Hey, mana Laila hanya, Paul? Batang hidung dia pun tak nampak. Oi, Mei. Aku tahulah kau rindu kat si Laila tu. Tapi bawa lah bersabar, eh? Kau okey, Zan? Aku okey. Cuma badan aku ni je rasa macam melayang sikit lah. Alah. Kejap lagi datang si Laila tu, sihatlah mamat tu. Weh, kau kenapa? Pasal kau lah kita orang semua dekat sini tau. Pasal kau! Kau cakap apa ni? Kau jangan mengarut boleh tak? Kau ingat aku tak tahu apa kau dah buat dengan Zack? Hah? Masa Zack sakit kau je yang ada dengan dia tau? Abang. Maaf, Lala lambat. Abang semua dah lama sampai? Kita baru sampai, Lala. Kalau macam tu, mari ikut Laila. Abang-abang semua bolehlah tinggal dekat sini. Laila dah sediakan tempatnya. Laila, kalau boleh kita orang semua nak jumpa ayah Laila malam ni juga. Ayah tak ada. Dia pergi jumpa sepupu dekat kampung seberang. Ayah pesan suruh jumpa dia esok pagi. Macam mana kawan-kawan? Okeylah, Laila. Kalau macam tu, esok pagi kita orang jumpa ayah Laila. Zan! Lawa lagi si Laila tu, kan? Syak betul lah aku tengok dia. Kau ni mulalah tu, kan? Eh, muka macam kau ni, perempuan rasa tak selamat, kau tahu tak? Hai! Kau tahu tak, mana nak dapat lagi lelaki spesies macam aku dekat muka bumi ni? Hmm? Macho? Tapi aku selesai, aku tahu tak? Macho tu aku boleh terima lah, bro. Tapi Pak Soleha tu, penuh tanda tanya lah. Aku jealous lah tu. Sini-sini. Tolong hantar beg aku. Ya, nak? Ha? Aku nak pergi cari makan jap. Cantik betul si Laila tadi tu, Pul. Terus hilang rasa sikit badan aku. Daripada perasaan berat untuk aku datang sini, tapi sekarang ni kalau setakat lipat 2-3 minggu pun aku tak kisah kot. Kau semuanya cantik, Zan. Sebab imaginasi kau tu tinggi sangat. Ha, kalau aku bagi kambing duduk sebelah kau pun kau kata cantik. Pul, aku cakap betul, Pul. Kalau aku dibagi pilihan untuk mencari calon isteri, Laila lah aku pilih. Aku tak nak lebih, aku tak nak kurang. Pul. Kau ingat lagi tak gambar yang kita ambil kat tepi sungai ramai-ramai? Kau tengok aku duduk sebelah dia, Pul. Tak ke macam pinang di belah dua? La ilaha illallah. Bukan gambar ni aku cuci untuk kau semua ke? Laila pun aku bagi satu. Kau bagi Laila satu, Pul? Padahal dia pandang aku tadi macam... Aku boleh rasa dia rindu kat aku, Pul. Mungkin gambar yang kau bagi kat dia itulah pengubat rindu dia pada aku. Terima kasih, Pul. Oi. Kita datangnya rapik ni bukan nak hantar rombongan meminang. Kita nak hantar kerambit tu balik. Kalau besok pagi kita hantar kerambit tu pada bapak Laila, kalau bapak Laila nak marah kita ke, nak mengamuk kat kita ke, kita semua kena tanggung. Faham? Tak mungkin bapak mentua aku tergamak nak buat aku macam tu. Suka hati kau lah, Zan. Aku nak pergi mandi lagi bagus.
Bukan takut, terkejut keti. Neighbor, aku rasa kalau kita tunggu Helmi kat sini, sampai kita mati kebulu kelaparan pun dia tak balik tau. Aku pergi cek makan sekejap. Yalah. Eh? Bang? Bang? Kak ada kak? Kak? Oh kak? Bang? Bang? Kak? Hei! Kak! Hei, terkejutlah bodoh! Kau pergi mana? Kau tahu tak semua orang tunggu kau dah kebulu dah semua orang? Alah, aku jalan-jalan kat kampung ni. Tuan kedai ni mana? Dia nak meniaga ke tak? Kamu nak makan apa? Ni pakcik, saya nak mi goreng ya pakcik. Pakcik, saya pun nak mi goreng juga. Tapi pakcik buat saya punya pedas-pedas sikit. Letaklah udang ke apa ke. Lepas tu pakcik buat lagi 2 bungkus. Eh? Pakcik, cepat please. Saya betul-betul dah lapar ni. Lapar pakcik. Boleh. Express. Nanti kan kerabat tu? Teliti dia buat. Kirian dia pun cantik. Cantik. Pasal dia cantik lah kita semua dekat sini tau. Nak buat macam mana? Benda dah terjadi. Apa nak buat? Aku bukan apa pun. Aku ada masa tu. Aku dah pesan kat Arwah Zek suruh taruh balik kerambit ni. Dia dah taruh. Entah bila masa dia ambil balik pun aku tak. Oi. Hah? Kau tengok apa tu? Tak ada apa. Eh, mana budak 2 orang ni tak balik lagi. Aku dah lapar dah ni. Eh, sedap gila mi ni. Hei, mana tak weh. Dah dalam kampung. Mi goreng kampung. Orang kampung pula tu yang masak. Memang layan bro. Udang banyak. Lambu sayang ni. Mana dapat ni? Kau sini. Berapa cik? RM8. Kau bayar? Kau aku. Hul. Bila sampai je kat kampung ni tadi, aku rasa macam baru je semalam kita habiskan final project kita dengan Arwah Zek dulu. Maksud kau? Kau ingat tak masa kita baru-baru sampai sini? Arwah Zek happy gila. Dia pernah cakap kat aku kalau boleh dia nak tinggal lama kat sini. Sebab Laila lah tu. Kau takkan tak tahu dia suka kat Laila tu. Kau ingat tak masa hari kemayan yang dia nak buat untuk kita dulu?
Kita nak balik dulu. Kau tak tengok ke? Dia dengan Laila tu macam mana? 24 jam berkepit. Abang janji akan datang balik, ya? Abang janji. Dah. Laila jangan nangis. Nanti kawan-kawan abang ingat apa-apa pula. Tapi Laila takut. Jangan cakap yang bukan-bukan. Tapi Laila takut. Laila. Oi, Zai! Alah, tak yalah cinta-cinta. Esok-esok boleh sambung. Parti ni, happening tu. Melu doa. Okey. Suja. Kenapa? Jalan. Ya, adik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa pasal tak balik besok je dah tahu orang kebulo? Eh, hey, kalau nak cepat apa pasal tak pergi sendiri? Dahlah tu. Banyak bunyi pula orang nak makan-makan makan. Dan. Eh, ambil pergi. Bro aku. Rugi kau tak ikut pun. Woi. Asal. Kau kan nak suruh aku makan cacing ke? Ni. Kenapa ni? Laila takut, Mak. Laila takut abang tinggalkan Laila macam dulu. Eh. Abang tak pernah tinggalkan Laila. Abang tipu! Laila? Laila, Laila, Laila! Sampai hati Laila cakap abang tipu. Laila tahu tak, abanglah lelaki yang paling jujur yang masih ada dekat muka bumi ni tahu.
Abang sanggup buat apa saja untuk buktikan pada Laila. Hanya ada satu cara untuk buktikan yang Abang betul-betul sayang Laila. Apa dia itu, sayang? Zan? Oi. Zan, bangun dah. Bangun. Bangun. Engkau ni apa hal? Kau tak sedia nak jadi orang kita orang lagi? Bangun. Macam mana aku boleh tidur kat luar ni? Kau mengigau ke apa ni? Tak lah, Zan. Aku siap. Kita orang nak gerak dah ni. Cepatlah. Tahu tu. Cepat sikit, Zan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cakap dua orang je. Assalamualaikum, Tok. Assalamualaikum. 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 Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar, aku boleh lo. Aku pakcik. Oh. Kami minta maaf tu kalau kami semua ni ada buat salah. Kerambit ni macam lambang semangat orang di sini. Kamu pun tahu, dulu tu pernah ceritakan tentang sejarah asal kerambit ni. Atas sebab apa kamu semua mencurinya? Kamu tidak tahu lagi akibatnya. Ia boleh membawa maut kepada sesiapa saja yang mencurinya. Pol. Pol. Kau rasa kita patut bagi tahu tak apa yang terjadi pada Zack? Eh, tak payah, tak payah, tak payah. Kita dah pulangkan kerambit tu dah cukup baik dah. Nanti kan apa pula jadi nanti. Betul lah. Cakap Zan tu. Lepas ni kita terus gerak balik. Alhamdulillah. Pasal kerambit tu tak apa. Kamu semua janganlah risau. Nanti Tok akan perjelaskan semuanya pada orang-orang di Niang Rapid ni. Berapa lama kamu semua tinggal kat sini? Kalau semuanya dah selesai, Tok. Kami ingat lepas ni kami balik terus, Tok. Eh, kenapa cepat sangat? Tinggallah lagi di sini dalam 2-3 hari. Lagipun nanti Tok boleh suruh Laila temankan kamu berjalan-jalan di Niang Rapid ni. Manalah kita sangka kan kita dapat bertemu lagi dekat sini. Tak Tok, sebenarnya kami semua dah bekerja. Kami datang sini pun dapat cuti pendek. Tumpang tanya Tok, Laila mana? Tak nampak pun. Dia ke kampung sebelah, rumah sepupu dia. Dari semalam tak balik-balik. Dia pesan, dia suruh tunggu sampai dia balik. Bila dia balik? Petang nanti. Tok rasa eloklah kamu semua balik dulu. Nanti bila Laila balik, Tok suruhlah dia pergi kat tempat kamu.
Macam mana kawan-kawan? Kita nak tunggu Laila ke atau kita nak balik sekarang ni? Inilah manusia yang dinamakan tak reti berterima kasih. Kau ni pun Laila dah tolong kita, takkanlah kita nak balik macam tu je. Sekurang-kurangnya kita berterima kasih dulu ke, apa ke? Alah bukan luak pun sehari je kita tunggu. Alah tak payah kot tunggu sehari lagi. Lagipun kita dah pulangkan apa kita nak pulangkan, dah settle dah pun. Kita caw je lah, tunggu apa lagi kan? Hey, Meh, kau ni sama spesies macam si Saiful ni. Tak ada tindakan budi. Macam ni, aku cadangkan, kita tunggu si Laila tu dulu. Tetapnya kita ucap terima kasih dulu, and then baru kita belah. Aku setuju 100%. Orang berbudi, kita berbahasa. Yes. Dah tak payah nak fikir-fikir. Nak balik awal. Macam ada bini tunggu kat KL tu. Ada bini lah. Ha? Kalau tak ada bini, jadi macam aku. Ha? Apa? Oi. Tak pernah tengok warung lama ke? Tak pun. Semalam... Tak. Tak ada apa. Apa aku cakap tadi? Ha? Aku pun tak ada bini juga, tapi aku tak adalah stres macam korang. Pasal tu nak muka aku ni sweet je. Kau rasa dah tak? Hei. Sana ni pun. Hari dah nak senja dah ni. Batang hidung Laila pun aku tak nampak lagi. Hai, kalau daripada tadi kita gerak kan? Dah sampai JT lah waktu-waktu macam ni tau. Kau lah ni punya pasal, nak budi bahasa sangat. Ah, budi bahasa lah, jangan komplain. Hei. Yang korang kecoh-kecoh sangat ni pahal, ha? Kita ada satu hari lagi kan? Besok pagi-pagi kita baliklah, apa masalahnya? Suka hati korang lah, aku malas nak masuk campur. Baik aku masuk dalam, buat guarana cappuccino aku lagi bagus. Ha, buat satu untuk aku ya. Wow! Takkan kejap lagi Laila nak datang kau nak besar-besarkan sampai macam ni? Kau ni betul. Janganlah. Buat malu je. Ni orang panggil bersiap, tak kena gaya. Apa pula? Tak ada kena-mengena dengan Laila pun. Nak bersiap, suka hatilah. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik, banyak dapat ikan? Bila boleh, Kak? Esok, Pakcik. Baguslah. Meh! Tutup air tu, Meh! Meh! Pergi lah. Meh! 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 Bunyi apa tu? Amir mana, Amir? Amir? Pul, Zan, sini. Amir? Melalui angin
yang ku sampaikan. Weh, apa sadar lah, weh? Bang, kau tenang ke, bang? Abang dah nak balik ke? Tak ada. Amir sakit kat rumah tu. Sekarang nak pergi jumpa doktor. Tapi pun tak ada. Mana-mana pergi bawa kita orang ni? Kat sini mana ada doktor, bang? Apa kata kita bawa Abang Amir jumpa ayah? Mesti dia boleh tolong. Alah, Elmi pergi mana pula ni? Zan, aku nak pergi cari Tuan Ram. Kau jaga Amir kat sini. Bila Amir balik nanti, kau bawa Amir terus pergi ke bot. Aku jumpa kau kat sana. Weh, jap tak. Kalau dia muntah darah lagi ni macam mana ni? Kau pergi ambil kain basah. Kau letak tak ada idea pada dia panas tu. Eh, jangan pergi lama sangat. Alah, masalah lah. Cepat, Yalah. Yalah. Cepat, Yalah. Zan! Mana semua orang ni? Dapur! Tengok kami sekejap! Cakap kami. Mek, okey, Mek? Aku datang dengan Layla ni. Aku relax, Mek. Aku tak nafas. Weh, apa sangka dia menggelabah sangat, ah? Pengecut? Kau pergi mana? Saiful, mana Saiful? Saiful pergi rumah Tok Daram, minta tolong. Besok kita bawa Amir pergi bot, masuk nanti dia datang. Eh, tak boleh. Bot dia tak ada. Ni pun aku datang dengan Layla ni. Layla? Betul. Kat JT tadi. Dia yang suruh aku datang sini tadi. Habis tu mana dia? Ni aku tengah pelik ni. Yang kau ni? Dia tadi pegang bau ni pasal? Tak tahu lah. Aku rasa lain macam. Eh, kau dah bawa minyak angin kan? Minta sikit. Bau aku lain macam. Asal kau menggelabah sangat ni? Zan? Asal gelap ni, Zan? Zan, aku tak nampak ni, Zan. Zan. Zan, aku tak nampak ni, Zan. Baik, kau cakap main-main. Sumpah! Tolonglah! Sekejap. Tengoklah! Yeah.
Laila. Abang. Abang buat apa kat sini? Abang sebenarnya abang nak jumpa ayah Laila sebab Amir. Bila Laila balik? Laila baru je sampai. Maaflah, Laila lambat. Nasib baik abang semua tak balik lagi. Yang lain mana? Adik Omar. Memang abang datang sini, memang abang ada hal sikit. Memang nak jumpa ayah Laila. Tapi tiba-tiba abang dengar bunyi... Bunyi apa pula, bang? Ayah mana ada? Dia pergi memancing. Abang? Mari, bang. Nanti lama pula yang lain tu tunggu. Kenapa dengan mata aku ni, Zan? Kenapa gelap je semua ni? Aku dah buta ke? Kau janganlah cakap macam tu. Eh, kau boleh relax tak? Sekarang ni cuba kau relax. Masa kau tak relax, aku pun tak boleh relax. Sekarang kita tunggu Apple. Kejap lagi dia balik. Aku rasa dia boleh selesaikan benda ni. Zan! Ha? Zan! Eh, Zan! Eh, Zan! Amir ada cantik. Kita bawa Amir pergi kampung sebelah. Dekat jet itu, kita minta bantuan kampung sebelah. Jom! Budak tak ada, tahu tak? Aku dah kita tengok ke jet tadi. Kenapa aku tak nampak ni? Kenapa dia nampak? Tolong aku pun. Eh, eh. Tok Nuram mana Tok Nuram? Tok Nuram tak ada ni. Laila ada sini. Laila? Hmm. Tadi aku dengan Laila kat jeti. Jeti? Mana ada, bang? Laila baru balik daripada rumah sepupu. Sumpah tadi aku dengan Laila kat jeti. Aku bersifar banyak-banyak. Aku bersifar. Zan, ambil macam ni, Zan. Eh, aku tak tahu, Apul. Kau tengok sendiri. Dia dah tidur tu. Badan pun dah tak panas lah. Apa semua ni, Pul? Alah. Kita dah pulangkan balik kerambit tu. Hah? Tapi pasal apa dong kacau kita? Kau boleh diam tak, Zan? Aku fed up dengan kau lah. Aku boleh tahu benda ni yang jadi. Abang Saiful. Hmm. Biar Laila pergi cari ayah dulu, ya? Abang Helmi jangan risau, ya? Laila akan tolong. Abang suka. Pul! Pul, aku dah nampak dah, Pul. Zan. Pul! 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 Zan tu! Kenapa? Bawang pecah, Pul! Pul! Jangan tinggalkan Laila, ya? Tinggalkan Laila? Apa Laila cakap ni? Ni mata abang ni kenapa ni? Nampak-nampak semua ni? Tolong Laila, tolong. Tolong abang. Abang jangan risau. Laila akan jaga abang. Huh?
Buat apa seorang-seorang tepi jati ni? Kamu sesat ke? Pakcik ada nampak kawan saya lalu kat sini, pakcik. Dah siap dah. Masa depan. Sebenarnya semalam pasal apa, pakcik? Buat tanda nak orang tu. Aku dah agak dah ni semua perbuatan orang. Pasal kerambit tu lah, bila aku bagi tu kau malam tadi, kau melenting. Apa? Jadi bila aku tersempat dengan korang kat rumah negara tu, pasal korang hantar kerambit tu baliklah. Ya, pakcik. Apa pula hubungan pakcik dengan Tok Dalam? Abang sepupu. Setiap kali kalau aku nak mancing ke, jala ke kat kawasan dia, aku pergilah ke rumah dia tu. Ah, satu lagi. Saya daripada hari tu nak tanya pakcik. Masa kita orang sampai dekat sini, macam dulu, tempat ni meriah tau. Ramai orang dekat jati tak pernah kosong. Tapi bila kita orang sampai, macam suram. Kenapa? Ramai dah pindah dah.
kerajaan dah buat penempatan baru. Ada api, air, jalan. Itu yang dah tak ada orang tu. Tinggal dua tiga kerat je. Masuklah Neram tu. Kalau Tok Neram tinggal seorang-seorang dekat Nyai Apik ni, saya tak heran, pakcik. Tok Neram tu hebat orangnya. Kenapa kamu cakap macam tu? Taklah sebab. Sebab dulu dia pernah rawat. Rawat saya rasa rawatan dia bagus, pakcik. Rawatan tradisional. Luka sikit aja ni. Lepas Tok sapu ubat ni, pastikan jangan kena air, eh? Nanti nampak kering. Ya, Tok. Terima kasih, Tok. Sama. Sama. Ya, Tok. Ni hadiah dari Tok. Woi! Apa salah kau tak bagi tahu kawan-kawan? Ni mesti pasal pangkal ni lah. Kau dah salah langgar pantang eh? Ha? Kau salah guna kan? Kau ni betul lah, Pol. Ada main tangkal-tangkal pula. Pakcik, ni semua pasal tangkal ni kan? Bak tangkal tu. Lailah, Zan. Pakai benda tu selamat. InsyaAllah, selamat dari bala dan murah rezeki. Terima kasih, Tok. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau pun nampak dia sedih, kan? Kenapa? Yalah, sebelum tu aku dah jumpa dia dulu kat belakang rumah seorang-seorang. Sedih je. Laila? Kenapa ni? Ni siapa yang buat ni? Abang tolong jangan bagi itu sesiapa. Kenapa ni? Gadungan saya? Waalaikumsalam. Pol! Engkau okey? Okay. Aku dengar kau ni kemalangan kat site tadi. Lukis sikit je. Tak teruk pun. Kau pergi mana? Aku pergi kedai kat kampung sebelah tu beli barang makanan. Amir suruh. Amir mana Amir? Semua kat gua. Amir je aku tak nampak. Entah. Masa aku datang tadi? Datuk kenapa tu? Dia sakit kepala. Biasalah orang perempuan ni bila sampai bulan. Macam-macam sakit. Kamu jangan risaulah. Yeah. Kenapa kau tak cakap dengan aku masa tu? Aku nak cakap apa benda lagi? Kan Tok Neram sendiri dah cakap masa tu Laila tengah datang bulan. Perempuan, biasalah. Takkan Laila jadi macam ni. Aku rasa macam tak logik lah. Memang tak logik lah. Benda yang logik sekarang ni pasal tangkal bodoh kau tu. Bukan pasal tangkal aku ni lah. Pasal lain lah. Pasal apa? Ha? Kau ingat tak aku pergi rumah Tok Neram semalam? Masa aku pergi rumah dia, aku dengar ada orang seru nama Helmi. Aku balik je, Helmi mata dia ada masalah. Aku rasa lah. Dah, sudah. Tak payah kau nak rasa-rasa. Apa, Tok Neram? Takkan Tok Neram nak bunuh Zack? Takkan Tok Neram nak buat benda ni semua? Pernahkah kita buat jahat dengan Tok Neram? Laila hari tu sambut kita dekat jeti okey je. Kejap. Apa maksud kau Laila sambut korang ni? Masa kita orang datang sini, Laila jemput kita orang, cik. Kau dengar sini. Sekarang ni tak lain tak bukan pasal tangkal bodong kau. Apa pula pasal tangkal bodong kau? Aku rasa lebih baik korang cari kawan korang tu dan bawa dia keluar dari ni yang lebih cepat. Dan tangkal ni kau pulangkan.
tu, Ayah. Benda semua dah jadi. Kau bikin aku malu, Lala. Kau tahu tak? Satu niang rapi ni dah tahu. Memang dah lama dia cerita pasal kau dengan budak-budak tu. Kalau waroah mak kau masih ada, dia tentu kecewa dengan perangai kau ni. Kau degil. Apa hendak kau sebenarnya? Sekarang ni, semuanya kau tanggung sendiri. Kenapa kau tak bagi tahu kat aku waktu budak-budak tu masih ada kat sini? Layla takut, Ayah. Dah tak tahu nak buat apa. Tapi Abang Zack aja yang tahu. Dia cakap dia akan terbalik jumpa Layla. Kau bodoh! Percaya dengan cakap budak-budak tu? Sekarang, kau cakap padaku. Siapa ayah budak yang kau kandungkan tu? Hei! Aku tanya kau, siapa ayah budak yang kau kandung tu? Siapa? Baik kau beritahu aku! Siapa? Siapa? Dah minum air ubat? Dah. Terima kasihlah sebab tolong saya malam tadi. Kalau tak, tak tahulah apa yang jadi kat saya, pakcik. Orang kianat pada kamu tu marah betul dia. Ada yang kamu dapat salah ni? Mana ada, pakcik? Bukan saya. Kawan saya dah jadi arwah dah pun. Dia yang curi keramik tu daripada Nenek Rapik. Kami semua rasa kematian dia ada kena-mengena dengan keramik tu. Mungkin ada badi atau sumpahan. Tak ada keramatnya keramik tu. Ianya lambang warisan yang Rapik je. Tak mudaratkan sesiapa pun. Yang kena pada kamu disebabkan perbuatan kianat dan sakit hati manusia pada kamu dan kawan-kawan kamu je. Ingat ada tangkal kuat dah tu. Assalamualaikum. Tuan Deram. Assalamualaikum. Dalam tak adalah. Dahlah Zan, tak payahlah nak buat-buat muka dengan aku. Aku tahu aku bersalah. Dia bagi lantai ni kat aku, aku ambil je lah. Sekarang aku nak pulangkan balik. Aku minta maaf dengan kau. Kau puas hati? Baru kau nak minta maaf? Eh, dah macam-macam jadi dekat sini, kau baru nak minta maaf sekarang? Tuan bayar cash dengan kau. Tok. Tuan Aram. Tok. Aku rasa Tok Neram tak ada. Aku ingatkan baik kita pergi cari Helmi dulu. Lepas tu kita datang sini balik. Eh? Tutup dah pintu ni, rumah orang. Ha, apa tu, apa tu? Pergilah tengok. Kau dah pergi tengok. Asal pula aku? Kau kan ada tangkal. Ya. Pergilah. Tok Neram. Woi, jangan terkejut aku. Astaghfirullah.
Pul, ini surat yang kau bagi, Pul. Pul, aku rasa lebih baik kita balik, ya, Pul. Aku tak sedar hati. Jom, jom. Pul, tak payah, Pul. Tak payah. Pul, apa tu, Pul? Pul, apa tu, Pul? Tumpang tanya tu, Kaila mana? Tak nampak pun. Ah, dia ke kampung sebelah rumah sepupu dia. Dari semalam tak boleh balik. Sumpah, tadi aku ke Kaila ke jeti. Bila Kaila pergi? Kaila baru je sampai. Maaflah, Kaila lambat. Allah Akbar. Cik. Pak Saleh. Pak Cik. Sini. Cari abang. Kenapa kau cari aku? Bukannya aku yang ambil keramik tu. Zack yang ambil, Laila. Bukan aku. Anak kita, bang. Dah lama dia teringin nak jumpa ayah dia, kan? Shhh. Apa yang kau mengepek ni? Bila masa pula kau mengandungkan anak aku? Sampai hati abang cakap macam tu. Sekurang-kurangnya abang tengok wajah anak kita ni. Tanggung semua benda ini dengan sendiri. Apa kejam? Kau sengaja nak kenakan aku, kan? Aku tahu. Itu mesti anak Zack. Kau dah tidur dengan Zack. Sekarang kau nak suruh aku jadi pak tanggung. Zack tak pernah apa-apakan Laila. Tapi abang rukul Laila. Abang rukul Laila. Abang rokok lain. Sebab aku beriang! Kau bukan pegang Zack! Kepedulilah aku lekang! Kau buat aku macam tak pernah wudu dekat situ! Aku cemburu! Kau faham tak? Pul, betulkan apa yang aku nampak tadi itu, Pul? Pul! Zan! Hei, mana kau pergi, ha? Wah, kita orang cari kau! Aku dah tahu semuanya! Aku dah tahu semua! Ni.
Mi, kau jawab aku, Mi. Laila dah mati, kan? Laila dah mati, kan? Ya, dia dah mati. Bukan tu je. Laila. Laila mengandung. Laila mengandungkan anak Zaid. Sebab tu Tuan Iras hantar Zaid sampai mati. Kejap, kejap. Mana kau tahu Laila dah mati? Aku nampak dengan mata aku macam mana dia mati. Zaid, kau ingat tak masa tengah kau luka kat gua tu? Zaid berkepit dengan Laila je kan? Aku dah sound, aku dah tegur dia. Ini mesti kerja dia ni. Mi. Eh, asal ni? Aku jatuh tadi. Aku nak pergi jumpa Tok Neram. Kau jaga sini, eh? Tadi pun. Betul. Cikgu abang ni betul tu. Iya. Kat Malaysia je ada, yang lain tak ada. Itulah. Tinggi mana? Ah, dia tinggi lebih pada gunung. Kalau masih berkepit je, bila kita nak siap? Salah. Ada hal ni. Manjanglah kau tu ada hal. Masalah yang sekarang ni bukan kerja kau. Kerja kau tu, ha? Kat belakang tu. Laila minta maaf lah. Laila pun tak sepatutnya ada kat sini. Laila, nantilah. Laila jumpa abang bila abang habis kerja, eh? Ya. Kau nak buat? Aku? Eh, kau tu yang banyak hal. Bukannya aku tak kenal kau tu. Pantang tengok perempuan. Eh, ni yang rapik tau, bukan KL. Kau jangan, Zack. Kau tak tahu apa-apa hal, kau nak tuduh aku yang bukan-bukan. Kau tahu tak, Laila tu dia nak sama belajar kat universiti. Aku cuma nak tolong dia. Macamlah aku tak kenal kau, Zack. Tu semua yang kau dekat dia, kan? Eh, dengar ni. Aku sebenarnya dah naik rimas tengok kau berkepitkan dia je. Pergi buat kerja kau. Tapi kenapa masa dia balik tu dia nangis? Sebab Zack lah. Sebab siapa lagi? Mesti dia nak apa-apakan dia ni. Yang tu aku tahu lah, tapi kenapa kita? Apa kena mengenai kita dengan hal ni? Kenapa kita juga yang kena macam ni? Sebab kita ni kawan Zack. Pasal tu Tok Deram ingat kita ni pun terlibat sama. Yang tu aku tak tahu lah. Tapi sepanjang aku kat sini, sumpah aku tak nak sentuh Laila tu. Tak tahu lah korang sana. Woi! Kamu semua nak ke mana tu? Tak ada seorang pun dari kamu yang dapat keluar hidup-hidup dari sini. Tok. Tok dah salah angkat, Tok. Kami tak tahu apa dah terjadi pada Laila. Kami tak pernah apa-apakan dia, Tok. Hei, itu aku tak kira. Macam mana ni? Yang aku tahu kerana kamu semua anakku mati. Kami tak pernah apa-apakan dia, Tok. Anak aku mati sebab kamu. Dia bunuh diri sebab malu. Maruahnya kamu semua dah hancurkan. Ini balasan kamu semua pada aku. Setelah aku terima kamu semua datang sini, kamu rosakkan anak aku. Sekarang kamu terima ni. Tok. Tok. Hei, besi seputih, besi sembilan, besi bertaut mengandungi bis. Itulah petualang wajib dibinasa. Tidak tiada bermakna. Wajah dicermin di situ tiada terasa. Inilah bisa aku menjadi senjata. Aku. Kebuan Naram, kau nak kenal budak-budak ni? Ini bukan urusan kau, Sara. Cara kau ni salah, Naram. Budak-budak ni tak salah. Tak salah kau cakap. Pasal dia oranglah anak aku mati, Sara. Anak kau mati ketika bersama dengan kau. Kau tahu apa yang terjadi. Jangan salahkan orang lain. Jangan apa-apa kau-kau saya, Tok. Dia tak salah.
Maafkan saya, Tok. Abang Mi? Buat apa kat sini? Kata pergi seberang beli barang makanan. Abang Mi angin jap. Oh, takpelah. Laila nak pergi masuk pukul jap. Laila? Ya? Sakit. Laila. Abang... Abang Mi? Abang Mi? Saya menyesal, Tok. Maaf, Tok. Seram. Bos. Dan. Mi. Maafkan aku, Bos. Aku tahu aku salah. Maaf, Bos. Bos, Zan, Zan, aku minta maaf, Zan. Aku tahu aku salah, Mi. Mi, 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 Bos. Laila. Laila, maafkan aku, lah. Mi. Aku banyak berdosa, lah. Laila. Mi. Laila. Aku minta maafkan kau, Laila. Aku banyak salah dengan kau, Laila. Hei. Laila. Amir! Amir! Aku banyak berdosa dengan kau. Peristiwa yang rapi menjadi tiba bagi aku dan sahabat-sahabatku. Ibarat kegembiraan di siang hari menjadi musibah yang menakutkan di kala senja dan malam seterusnya. Amir telah selamat dikebumikan sebelahan pusara Laila yang disempurnakan semula pengebumiannya. Inilah permainan dunia. Kerana tidak mengenal diri seorang yang mulia menjadi durja. Teneram telah ditahan untuk disoal siasat di atas tindakannya terhadap Laila. Aku akan menginsafi segala apa yang berlaku. Apa yang terjadi kepada Zack, Amir dan Laila.
yang mati biarlah ayahnya pergi. Tapi bagi aku yang hidup, tidak akan mengetahui kesudahannya. Walau bagaimanapun, aku menadah kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aku meneruskan kehidupan di hari muka.